Saja Anda berada, kami tetap menemani Anda karena kami Cahaya FM. Bermesyuarat pada malam ini, dan untuk maklumat mesyuarat terakhir kita sebenarnya adalah pada 18 hari bulan pada hari Ahad, dan ini adalah mesyuarat persediaan terakhir juga ini sebagai salah satu untuk menghalusi kita punya program yang semakin hari semakin menjadi kenyataan, dan tentunya beberapa perkara yang kita lihat sama ada kecil ataupun besar, dan tidak tahu lah, mudah-mudahan walaupun begitu ya ada jawaban positif untuk kita dalam masa satu hari ini, tapi macam saya yakin bahwa tidak. Nanti pengen kira ada perhimpunan perbincangan sebelumnya? Perbincangan awal lah, pentingnya ada perhimpunan NGO di PWTC yang sewaktu kita pergi China, saya antar wakil 3 orang 4 orang, jumpa dengan sekali, jumpa dengan PM dan terus jumpa dengan dia. Jadi dalam perbincangan itu dia puji malam bahwa tolong beritahu dengan pengurus kamu di Negeri Sabah, saya menjumpa dan kanibul kamu itu, kanibul Idul Fitri itu.
Lasso sih namanya. Lantas kemudian saya punya kepahaman apa di sebelum ini, yang sebelum tapi Yunan sudah ada persepahaman ini, sudah ada link, ya. Jadi kita cuma tinggal tentukan masa dan kita berharap kepada orang hubungan kita untuk orang bilang tekan itu Swiss saja pak. Terus, ada satu orang lagi di lurus tembak yang open man itu sebelum saya datang ke sana. Dan dia yang lurus ke open man, nah ini kayak yang dari Sabah itu ada bilang ya. Siapa dengar, itu ya layanan dia. Kita punya di dalam masyarakat kita tempoh hari pun kita punya keputusan ialah apa-apapun datang tak tidak datang, kita punya program ini ialah satu program hari raya dan kita bersama-sama dengan masyarakat dan kita juga kita punya juga merancangan untuk kita jumpakan ini kita punya keluarga dari Bandung. Dan saya rasa itu satu perkara yang memang menarik. Nah, untuk kita jumpa dengan ini orang-orang yang memberi satu gerakan dakwah kepada kita lah. Dan saya rasa yang kita punya pengisian ini, kalau jadi sembah ini satu yang hebat bagi saya lah. Terikat baru pukul 7, tapi biarlah kasih tahu macam itu. Biarlah begitu awal-awal. Tulis begitu ya kan? Kemudian nah, sepanjang masa itu, dia kira-kira jam dari awal sampai ke tutup itu kan, ada itu pengisian. Pengisian sejarah di Rana oleh Tuan Haji Saifuddin melalui di sini, video. Sudah pun siap. Saya mau melihat, mau melihat. Boleh dijual juga. Jadi dari sepanjang masa dia dipasang, ya, bagaimana-bagaimana. Nah, kemudian ketibaan IPIM kali sebelum itu nggak terasmi. Coba berasmi jam berapa kita buka? 10? Dari 25. Senang, kita mau tahu ini. Jam 1, Pak. Ada untung.
ataupun dia tinggal di Kumpang. Sempatan bunga dengan Kumpang, tambahan. Kumpang dari sini lah. Tawarimin. Kemudian sebelum dia mengambil tempat duduk, dia melawat pameran dan jualan. Oh, jualan ada kah? Ada. Nah, ada. Saya berjual. Enggak betul itu. Jam dia enggak berjualan. Oke, okay, kita batalkan last punya. Jualan, pameran ada pameran. Oke, okay, melakukan pameran dan selepas itu dia masuk ke pentas dan bermulalah majlis peresmian Kanibur Hari Raya dengan pertama bacaan doa oleh Tuan Haji Abdul Abbas, kemudian ucapan pengurus penganjur Tuan Haji Faimin Kamin, kemudian ucapan peresmian Ketua Menteri. Atau ada tambah lagi dua peratur? Beginilah Bang Kali, kan pasal dua sih Bang Kali, kita boleh pengurus penganjur yang berucap apa?